Oke, ini ada kiriman mesin ya. Mari kita buka, ini ada 4. Begini kali ya, lebih enak begini posisinya. Ah, sepertinya nyamping gitu. Oke. Apa yang terjadi dengan mesinnya? Ini bilang mesinnya sih randa-randa baru. Ini plastiknya terbalik ini. Oke, mari kita baca dulu ya. Setelah mesin dihidupkan jelang plus minus 3 menit belum sampai dioperasikan, tiba-tiba keluar suara dor dan keluar asap dari lubang ini. Oh, dari lubang ini maksudnya, karena dia taruh di atas dari di sini ya. Lihat mana sih? Oh, dari lubang ini. Ya, terus seketika terus dicabut cop listriknya dan stop kontak. Dari stop kontak. Ya. Ada suara dor. Oh, ada suara dor di lokasi konslet. Ada yang konslet jeblok. Oke. Coba ya. Listrik turun enggak ya? Siap-siap listrik turun ya. Memang ada bunyi stop gitu tadi di dalam sini. Tapi normal. Bulan 2 bulan lalu, 3 bulan untuk 1810 4 bulan yang lalu ya. Oke ya. Keluar asap. Ini nggak apa-apa ya kalau dilihat ya, belum ada ini, belum ada tanda-tanda itu. Kemungkinannya apa ya gitu ya, mana benangnya sih yang buat ngikat ini dia benang. Nggak boleh taruh di sini ya, kita ikat dulu sensornya supaya nggak nganggap putus.
kemarin itu mati atau tidak kondisinya di sana. Kalau enggak mati ya, soalnya di daratan kalau saja sih ya, mati pun berhenti. Jadi belum ada tanda-tanda ada yang terbakar gitu, enggak kelihatan. Kalau nggak ada yang ini ya nggak bisa dingin, nggak bisa diganti. Saya juga bingung apa yang diganti toh. Gono. Setelah mesin dihidupkan, setelah plus minus 3 menit belum sampai dioperasikan, tiba-tiba keluar suara cor dan keluar asap.
dari lubang ini terus dicabut. Ini enggak masih, kalau cuma dor-doran ya. Mungkin salah dua kali ya. Ya, sampai selesai ya. Jadi masih normal-normal saja ya. Pakai, bukan. Oh, sampai 3 saat plus minus sampai 3 menit enggak diapa-apain, enggak dijalankan. Ya lama ya. Jadi karena tidak ada deteksi dari mana ya, paling dikembalikan saja, Pak. Gitu. Kemungkinan paling berhenti ininya, karena posisi berhentinya itu enggak betul. Jadi arangnya itu sementara tanggung gitu, tanggung di sela-sela, jadi menimbulkan konslet, tapi itu konsletnya masih sembuh gitu. Jadi kalau bisa diputar begini gitu ya, biasanya putaran ini yang berhentinya nggak tepat begini dipaksain gitu, dibiarkan, dibiar aja begini misalnya. Nah mendingan diginikan. Nah seperti itu. Tunggu 3 menit ya. Kan telanjang kabelnya.
Oke, sudah 3 menit lebih ya, tidak meledak. Jadi aman-aman saja ya. Sudahlah ya. Sudah pastikan aman-aman saja. Nah, saya anggap aman saja, saya kembalikan lagi. Pokoknya pergi ke Arab. Ya udah kamu beliin deh. Tinggal beliin doang aja prinsip. Tatakan kulkas atau itu anu. Oh, gak muat ya, bukan pasangannya kayaknya. Nah. Bukan pasangannya kali. Tuh kan. Oh, ini baru masuk tuh. Gue yang copot belakangnya banget tuh. Kenceng banget nyoloknya. Tuh. Tunggu gitu dong.